Baik pemirsa, menebar kebaikan di bulan suci Ramadan juga dilakukan oleh Koramil Wonopringgo yang rutin membagikan takjil jelang buka puasa. Bulan Ramadan sebagai sarana ibadah untuk mencari keberkahan sebanyak-banyaknya seperti saling berbagi ke sesama. Hal itu dilakukan oleh anggota Koramil 07 Wonopringgo dengan melaksanakan bagi-bagi takjil kepada para pengguna jalan yang melintas di depan Makoramil setempat. Pembagian takjil yang dipimpin langsung oleh Danramil 07 Wonopringgo Kapten Infanteri Parman tersebut juga diikuti oleh para anggota Koramil Wonopringgo beserta Ibu Persit. Danramil 07 Wonopringgo Kapten Infanteri Parman mengungkapkan bahwa pembagian takjil dalam rangka bulan Ramadan yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang akan melaksanakan buka puasa. Kapten Parman juga menyampaikan bahwa kegiatan bagi-bagi takjil ini ke depan rutin dilaksanakan 2 kali dalam seminggu, sehingga diharapkan akan menjadi berkah di bulan suci Ramadan. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Koramil 07 Wonopringgo pada sore hari ini, yaitu melaksanakan pembagian takjil untuk berbuka puasa. Dalam rangka kita membantu meringan khususnya masyarakat pengguna jalan, karena dalam perjalanan belum tentu dia mendapatkan takjil khususnya pada saat berbuka puasa. Pada kesempatan ini kami ada inisiatif untuk memberikan takjil tersebut kepada warga yang melintas sesuai kemampuan Koramil. Gitu. Kedepannya rencana akan dilanjutkan apa bagaimana? Ya, kami mengharapkan tetap berlanjut. Kemungkinan minggu depan kami juga akan mulai lagi kegiatan seperti ini. Saifro Bani, Batik TV melaporkan.